keseharian masyarakat di desa ini. Semuanya adalah pengrajin dalam membuat alat bantu kerja pertanian, perkakas survival, pandai besi untuk membuat pedang, semua jenis pedang, dari pedang katana, pedang Arab, pedang Eropa, golok, pisau boi, pokoknya yang berkualitas bagus dan berkualitas tinggi deh pokoknya. Jadi di sini adalah pandai besi terbesar di Asia, karena dari seluruh negara Asia mesen pedangnya di sini nih, di desa Cibatu Sukabumi, karena di sini masyarakatnya semua menjadi pengrajin pandai besi semua. Jadi kalau mau mesen di sini nih, kodi-kodian. Selamat sore, nih kita tes ketajaman pedang Laskar model terbaru, ini versi 8. Tes ketajamannya lewat kertas. Mantap, udah sehat kertasnya. Sekarang kita tes botol. Nah, botol putus. Tes kekerasan kabel baja. Pakai beton aja, yang paku beton. Nah, ini paku asli, paku 7. Tesnya langsung ke paku beton. Jadi tua. Paku beton mah kuat. Dicincang kayak apa juga, tapi terputus. Tungguin aja, liatin. Mantap, gila, masih aman nih, nggak ada yang gempa tuh. Mantap deh, langsung aja dibungkus biar rapi. Proses ini adalah salah satu cairan untuk mengeluarkan corak di baja Damaskus. Ya, ini untuk mengeluarkan coraknya nih, begini caranya tuh. Nanti jangan lupa di share ya ke nomor WhatsApp kita, mau gue masukin ke YouTube. Coraknya langsung terlihat. Corak jadi abadian. Ini adalah baja Damaskus asli ya, bukan KW-KW. Ini bisa menebas apa saja yang menghalanginya. Ini cara mengeluarkan corak seperti sekali ini. Bilahnya, kalau bukan baja Damaskus disiram begini nggak bakal keluar coraknya. Lebih cantik dari istri tetangga. Galu. Langsung muncul ini coraknya. Tuh kan, kelihatan kan? Kayak kain batik. Ini Damaskus asli nih, ada garis airnya. Ini sangat rumit ya, tapi ya mantap. Hasilnya memuaskan.